Assalamualaikum semua, bersama Dateng Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dateng Koni nak gosip-gosip sikit pasal tidak makan dan minum, semakin kurus. Puteri Sarah bimbang dengan keadaan Bella Astila. Rasanya semua tahu Bella Astila sedang berdepan dengan kemelut rumah tangga selepas suaminya Alif Aziz ditangkap haluat dengan Ruhainis. Pelakon Puteri Sarah Liana meminta orang ramai untuk mendoakan kesejahteraan rakannya itu sempena bulan yang mulia ini. Menerusi satu video di TikTok, pelakon Puteri Sarah Liana meluahkan rasa simpati dengan Bella dan meminta orang ramai untuk mendoakan kesejahteraan rakannya itu sempena bulan yang mulia ini. Pada hari pertama Ramadan bulan puasa ini, jom sama-sama kita mendoakan Bella Astila. Semoga dipermudahkan semua urusan. Doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga dikuat dan tabah. Sarah juga sempat berkongsi keadaan terkini Bella Astila yang agak membimbangkan. Sampai sekarang, dia masih tak boleh terima apa yang terjadi. Dia tak boleh makan, tak boleh tidur, dia kurus sangat. Kesiannya dekat Bella. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.